有辣椒。Oke, teman-teman, ini aku lagi mau bikin sop-sopan ya. Nanti untuk menu makan siang ada sayuran situ. Ini aku mau kupas-kupas dulu. Ini gasnya itu habis ya, teman-teman. Tadi baru aku ganti. Karena kalau hari libur kayak gini, anaknya majikan tuh nggak datang ya, jadi udah nunggu beliau aja datang baru nanti diambil. Karena di tempatnya majikanku ini masih ini ya, untuk gasnya itu masih manual, masih beli gitu, bukan kayak di apartemen mewah yang ada di Taiwan gitu, teman-teman. Jadi kalau ini udah habis, tinggal ganti gitu. Nah, ini aku untuk kentangnya aku akan kupas terlebih dulu ya, teman-teman. Kentangnya lumayan besar. Ini wortelnya udah aku kupas, ini sisa kemarin. Tinggal aku buang bagian bawahnya aja ya. Ini aku mau bikin bumbu uleknya dulu ya. Ini ada bawang putih sama bawang merah. Karena ini udah weekend, jadi stok sayurku menipis ya, teman-teman. Aku akan iris. Aku ulek dulu ya ini untuk bumbunya. Nah, ini untuk kentang sama wortelnya tinggal dipotong-potong aja ya, sebenarnya. Ini aku potong agak kecil ya, karena kakekku tuh udah nggak ada giginya. Kayak gini aja. Lumayan banyak ya ternyata, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Untuk wortelnya juga sama ya, aku akan potong kotak-kotak juga. Oke, ini aku masak semuanya aja ya untuk wortelnya. Karena ini nanti untuk menu satu hari ya, teman-teman, jadi agak banyak kan. Tambahkan ayam ya, tadi aku lupa mengeluarkan ayam. Ini masih ini ya, teman-teman, masih aku baru ambil dari freezer, tapi nggak apa-apa.
sambil nunggu aku mempersiapkannya, aku akan rendam menggunakan air hangat. Oke, ini aku juga akan iris ini ya teman-teman, daun bawang sama daun seledrinya. Aku cuci bersih dulu. Ini aku pisahkan ya bagian batang sama daunnya. Oke. Terus aku akan tambahkan sedikit ini ya, apa namanya, brokoli. Ini ada brokoli hijau, kita tambahkan beberapa potong ya teman-teman. Biar ada macam sayuran lainnya ya. Aduh, oke, gini-gini aja cukup ya. Ini aku simpan. Terus aku akan ini ya, akan bersihkan dulu untuk ininya, apa namanya, brokolinya. Aku potong agak kecilan ya teman-teman, karena kalau terlalu besar takutnya nggak muat di mulut kakek, karena kakekku sekarang udah nggak ada gigi, jadi beliau agak kesulitan ya kalau makan. Oke. Ini aku akan rendam terlebih dulu ya, karena kalau brokoli itu agak kotor ya, takutnya ada kayak bakterinya di dalamnya gitu. Aku rendam dulu. Ini aku rendam menggunakan air apa? Garam ya teman-teman. Oke, aku rendam garam dulu. Nah, ini untuk ayamnya kayaknya udah ya teman-teman. Ayamnya ini aku akan potong ya. Bismillah. Ini nanti aku akan rebus bentar ya, biar terus aku buang airnya, biar ini lemak-lemaknya keluar. Aku tambahkan sedikit gula.
Terus aku tambahkan juga garam sama kaldu jamur. Ini aku sekalian diulek aja ya. Bismillah. Oh ya, ini sambil aku nunggu mengulek. Aku mau ini ya teman-teman, mau rebus sebentar ayamnya. Nah ini aku sambil nunggu airnya mendidih, ini aku akan ulek dulu ya untuk bumbunya. Ini udah mendidih airnya, tinggal dimasukkan aja ya ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini setelah ini aku akan buang dulu ya airnya teman-teman. Ini aku lanjut untuk masak ya. Buang dulu ini ya. Oke, teman-teman, ini udah mateng masakanku. Sop hari ini sop ayam ya, enggak sop sapi lagi, udah buffer karena minggu kemarin itu semuanya tuh udah serba sapi. Jadi hari ini aku lagi pengen ayam ya. Nah, ini sambalnya juga udah. KPU sekarang lagi di depan lagi makan.